feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun berada, sahabat YouTube semuanya. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di Simpang Ayam Dadakan, Jalan Panglima Aim yang kebetulan bersimpangan dengan Jalan Yam Sabran, depan rumah makan Imelda. Arus lalu lintas terpantau sangat ramai sekali siang hari ini. Untuk cuaca sendiri terpantau lumayan cerah hari ini. Dan mobil apa ini, ambulan nampaknya mau masuk ke Jalan Panglima Aim. Oh, ternyata dia ke arah Ambawang, Jalan Trans Kalimantan. Cukup ramai siang hari ini untuk kendaraan yang melintas di Simpang Ayam Dadakan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini ada truk Pertamina. Jam-jam sibuk jam segini. Bisa kita lihat betapa sibuknya di Simpang Ayam Dadakan kalau jam-jam segini, jam-jam siang seperti ini. Ada mobil truk, ada mobil pribadi, sangat luar biasa sekali. Karena di simpang ini ya, selain memang jalur alternatif yang terdekat untuk menghubungkan Jalan Tanjung Raya 2, Simpang Yarsi itu, ya, mereka masuk lewat Jalan Panglima Aim ini. Kalau mau ke arah Tol Kapuas 1, Tol Kapuas 2 ya, mau ke Tol Kapuas 2 itu bisa lewat Tanjung Raya 2 melalui jalur ini. Ya, mempersingkat waktu. Kalau dia lewat Sultan Hamid 2 lalu belok ke kiri arah Yarsi itu biasanya macet total di sana. Tapi untuk kendaraan-kendaraan besar biasanya dilarang lewat sana, makanya mereka lewat sini. Ini yang ke arah Ambawang sana, Jalan Trans Kalimantan, mutar di Ambawang sana, nanti baru tembus di Simpang Desa Kapur. Nah, kalau yang masuk Jalan Panglima Aim ini nanti tembus di Simpang Yarsi, kemudian belok kiri ke arah Segon. Jadi untuk mempersingkat waktu daripada mudar ke Ambawang, driver-driver khususnya kendaraan-kendaraan pribadi, mereka lebih senang mengambil jalur sini. Sehingga ya, Simpang Ayam Dadakan ini atau Simpang Tanjung Hulu ini ya sangat padat sekali. Ada mobil bis kosong nampaknya. Untuk dam truk sendiri, ini masih ada proyek nampaknya. Mereka bolak-balik bawain tanah dan bawa pasir. Untuk di daerah Buraya sendiri, pembangunannya sangat luar biasa sekali. Dan itu pasti menggunakan jalur ini, Jalan Yam Sabran ini ya.